itu 5,5. Ini cek saldo dulu ya. Kenapa? Cek saldo dulu. Saldo dulu apa langsung? Iya, cek saldo. Saldo dulu. Oke, okay. Iya. Enggak apa-apa. Kembali ya. Kembali 500. Si. Cek saldo. Iya. 44. Rp751. Iya. Oh, banyak ya. Uang sekolah itu ya. Oh, uang iya sih, PKH ya. PKH sekolah. Soalnya tadi ada yang minta BLT. Oh, ini tadi infonya dari sekolah, katanya udah cair ya, Bu. Tapi kita belum ngecek jadinya. Oh, enggak tahu, Pak. Loh iya, mau dicek. Oh iya. Diambil semua. Ambil ya, semua. Ya, 750 ya. Iya. Nanti adminnya berapa? Adminnya 2.000. Iya. Diambil aja apa? Bayar uang sendiri aja ya? Iya. Enggak, tak ambil, tak hitung kan. Ini seratusan. Satu, yeah. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lima puluh. Yang itu dibuka itu tolong. Tadi uangnya orang transfer kayak gitu. Oh, gitu. Oh iya, berarti benar. Iya. Kayak gini-gini loh, orang transfer pakai uang kayak gini loh. Ini mau tak bawa mudik ini. Oh iya. Beneran. Udah tak kasihkan orang berapa tadi banyak? Pinjam dulu aja. Tuh. Kenapa? Dipinjam dulu aja buat lebaran. Kan sekolah masih libur. 1, 2, 3, 4. Oke, transfer tuh hampir 6 juta loh, duitnya receh semua. Sampai tak dem-dem lah orang-orang. Ayo, siapa yang ijel? Ayo, ijel. Itu tadi? Ya, sampai itu tinggal 3 juta, itu tak mau tak bawa pulang kampung. Mudik kemana? Blora. Madura? Blora. 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 Mana itu? Cepu. Cepu, Bojonegoro, Jawa ya, Tengah, Blora, Purwodadi, Semarang, ya, pokoknya situlah red ke sana. 567, iya, pasti ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Aku di info tetangga. Mana rumahnya? Kedung Kendo. Ke sana loh, pojok, mentok. Mentok setelah itu panti asuhan yang itu besar itu. Wes di situ nanti gampang ngambilnya ya. Wes aku tak. Makasih ya. Ya, monggo. Okay. Lumayan toh, enggak usah tuker ke pinggir jalan. Saya itu dapat uang receh. Ini 2 juta. Ini 1 juta. Buat sangu. Ini masih ada nih. Ini 100.000 ini kemasan di lembar ini. Tadi itu ada orang transfer 5 juta berapa gitu. Uangnya kayak gini semua. Ada yang dipak-pak kayak gini, ada ininya 2 bungkus sama ini. Terus tak tanya, "Lo kalau udah petraja kenapa ditransfer lagi?" Katanya mendadak butuh uang. Butuh transfer jadinya dikasihkan saya ya. Lumayan, jadinya saya nggak usah nuker-nukerkan lagi.
kemarin ditawari sama anak saya lah, saya itu nggak ada rencana cari receh, jadinya saya nggak mau, anak saya kan di bank juga. Dapat juga, ya udahlah bawa aja, nanti kalau sisa juga dibawa pulang lagi buat susuan lagi.